Masa sih ibu sama bapak lebih milih tinggal sama anak pungut daripada anak kandungnya sendiri? Emangnya lo gak sakit hati apa? Iya, benar juga. Kok mereka gak peduli sama kita? Nah, itu bang. Gue tuh gak terima kalau Kak Kinara dia ambil semua perhatian ibu sama bapak. Padahal kan yang sebenarnya lebih berhak tuh kita berdua, karena kan kita yang anak kandungnya. Ya jelas lah. Maura. Ada apa lo nemuin gue? Pasti lo udah berubah pikiran kan? GR banget lo. Enggak. Gue mau ngomong sama lo soal apa yang tadi lo lakuin di kantor. Gue gak setuju. Lo udah mulai seenaknya sekarang. Kalau lo mau ngambil keputusan, lo sharing sama gue dulu. Tunggu ACC gue atau enggak. Kan gue juga punya power di sana. Oh, jadi lo tuh ngerasa kesaing ya? Sifat fake lo itu natural banget ya. Tadi baru nanya sama gue mau balikan atau enggak. Terus sekarang malah nunjukin sifat asli lo kayak gimana. Aduh, udah deh. Gue tuh males banget denger ocehan lo. Kalau emang lo ada wewenang di kantor, posisi lo aja gak jauh lebih tinggi dari Dava. So, karena gue sekarang CEO-nya, jadi gue punya wewenang lebih tinggi daripada lo. Satu lagi. Lo gak usah deh ngurusin hidup gue. Mendingan lo pergi jauh-jauh dari hidup gue. Kalau sampai lo ikut campur sama urusan gue bakal ngelakuin hal yang di luar dugaan lo. Lepasin! Jangan ganggu adik gue. Bagas. Apa kabar? Dan kamu ngajakin ketemuan. Ada apa nih? Saya sengaja yang bertemu sama kamu untuk mempertanyakan masalah Dava dan Mita. Selama ini saya perhatikan ya, di rumah itu banyak sekali masalah. Dan selama ini kamu tinggal di rumah itu. Maksudnya kamu mau bilang kalau saya ini gak becus jadi kepala rumah tangga? Ya betul, gak becus. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja ingin memperjauhkan antara Mita dengan Dava? Kamu jangan pernah ucapkan itu ya. Dan kamu jangan ikut campur urusan keluarga saya. Dan satu lagi, jangan pernah berharap kamu dapatkan Mita dari saya. Apa gue bilang? Bapak sama ibu pas baik itu sama lo. Buktinya apa? Mereka nyembunyiin rahasia besar dari lo. Sejak kapan kamu tahu tentang ini, Dek? Yang jelas, gue sama Bang Bara lebih duluan tahu daripada lo. Pantesan aja ya. Selama ini bapak sama ibu tuh memperlakukan lo spesial. Beda sama gue sama Bang Bara. Dan mereka tuh lebih sayang sama lo. Karena gue yakin kalau mereka tuh sebenarnya dapat duit dari orang tua lo yang asli. Aku terima buat kau.
gimana? Sakit kan? Sama kayak apa yang gue rasain. Orang tua gue sendiri tuh lebih sayang sama lo, yang anak pungut. Kamu ketinggalan episode terbaru dia yang kau pilih. Tenang, kamu bisa nonton di channel Asyik TV di video loh. Download aplikasi video sekarang.